aku mau berbagi sama teman-teman bagaimana caranya bikin kontur wajah, khususnya untuk muka-muka yang seperti ini. Cantik kan ya? Cantik. Tetap ikutin aku ya teman-teman ya, cekidot. Pertama-tama teman-teman, aku kasih dulu mukanya itu pakai face mist dari Studio Tropic. Kita kasih ini supaya lebih lembab mukanya. Selanjutnya, sebelum kita ngerjain ke foundation, aku suka bersihin dulu nih alisnya sesuai kita mau. Biasanya kan gondrong-gondrong itu ya teman-teman. Nah, kita rapiin dulu supaya hasil kita bikin alis tuh bisa maksimal. Setelah itu aku pakai base-nya dari Makeup Forever. Nih aku kasih, aku ratain di seluruh mukanya supaya dia mukanya lebih kenyal gitu ya teman-teman. Nah, karena mukanya klien aku ini kebetulan itu dia sangat kering, jadi kita harus lihat-lihat teman-teman ya, lihat-lihat perlu nggak kita kasih base terlebih dahulu, dan base-nya itu juga tergantung dari jenis kulitnya masing-masing. Selanjutnya seperti biasa aku suka pakai shading dalam. Karena dia ini kan sangat-sangat cabi ya, jadi aku mau supaya dia itu lebih kelihatan tirus. Kalau kita mau bikin dia kelihatan tirus, otomatis kita shadingnya itu dua kali. Bisa shading dalam dan shading luar teman-teman. Kita ratain ya teman-teman di seluruh rahang yang kelihatan lebih menonjol. Gak apa-apa, gak usah takut ya teman-teman. Kadang itu klien suka takut, ih hitam sekali mukaku, katanya gitu. Nah, gak usah takut teman-teman. Nanti kita timpa pakai foundation yang sesuai dengan warna kulitnya, hilang kok dia. Nah, ini hitam banget nih teman-teman semuanya, gelap. Yang penting gak negro ya teman-teman. Terus kita timpa langsung pakai foundation. Tuh kita lihat ya, magic dari foundation. Nah, setelah kita timpa pakai foundation, tadi shading yang warnanya gelap itu bisa berubah menjadi sesuai kulit teman-teman. Ini kita ratain. Nah, ini penting banget ya diratain supaya nggak begitu kelihatan belangnya gitu ya. Oke, setelah rata ini, nah kita lihat tuh teman-teman, setelah rata kita masih foundationnya kan masih kurang tebel nih. Nah, aku tebelin lagi teman-teman, aku tambahin lagi foundationnya ya, karena tadi kan aku cuman meratakan, sekarang aku pakai foundation yang sesuai benar-benar untuk kulitnya dia. Ini aku sengaja warnanya lebih putih karena aku memang mau warnanya di wajah dia itu lebih fresh. Jadi aku kasih warna yang lebih terang dari warna kulitnya. Kita ratain. Jangan lupa juga teman-teman ya, kalau kita sedang make up nanti juga lehernya ya. Leher kita juga perlu di samping-samping telinga itu, jangan sampai berantakan. Kita juga rapiin ya sampai semua kelihatan rapi. Ini aku lihat belum rapi, aku rapiin lagi. Setelah itu aku pakai shading lagi dari luar teman-teman. Shadingnya ini kebetulan aku pakai krayolan ya, jadi yang stick negro, negronya negro 2 teman-teman. Nah, ini saya kasih lagi dari sisi tampak luar. Nah, tapi nggak usah terlalu ekstrim kayak tadi ya. Kalau ini cuman simple aja supaya nanti waktu kita pakai shading dari luar itu untuk benar-benar yang bedak shadingnya itu lebih tampilannya lebih oke. Nah, ini kita rapiin kanan kirinya juga kita bikin sama. Biasanya memang kanan kiri itu nggak sama ya teman-teman, karena kan kadang itu rahang orang kan ada yang lebih menonjol sebelah mana gitu ya, nggak selalu dua-duanya menonjol. Nah, kita perlu hati-hati juga. Jadi yang lebih menonjol ya kita kasih settingnya itu lebih banyakan, tapi yang tidak menonjol ya biasa aja seperti itu.
Nih, saya bikin cacing dua lagi untuk sebelahnya. Nah, saya rapiin. Nah, ini sudah kelihatan kan teman-teman, bentuk mukanya itu sudah lebih tirus. Nah, untuk hidung sama teman-teman ini, tadi kan dari dalam sudah, nah sekarang aku kasih lagi nih dari tampak luarnya. Nah, aku rapiin. Nah, hidung juga perlu hati-hati karena hidung ini kan kita mau kelihatan tampak mancung, jadi jangan menjadi tampak gendut gitu ya. Nah, selanjutnya saya kasih bedak tabur. Bedak tabur ini untuk mengikat minyak dia teman-teman, supaya terkunci gitu ya. Jadi kan tadi mukanya udah pakai foundation liquid, jadi dia basically-nya muka dia memang kering, tapi karena foundationnya liquid, jadi dia itu lebih berminyak-minyak. Nah, kalau saya biasanya saya langsung kasih bedak tabur dulu sebelum saya memakai bedak padat. Ini saya rapiin pakai spon. Nah, saya rapiin ya teman-teman. Selanjutnya saya pakai bedak padat. Nah, ini saya pakai bedak padatnya Make Up Forever. Ya, nih saya juga masih pakai pakai spon ya teman-teman ya. Jadi saya tap-tap aja di seluruh wajahnya. Nih, kita rapiin, jangan sampai belang. Terus selanjutnya karena saya pengen rata dan tampilannya lebih halus, jadi saya pakai lagi satin powder dari Krayolan. Ini aku ratain pakai kuas ya teman-teman, supaya mukanya lebih halus gitu tampilannya. Ratain di seluruh mukanya. Terus aku pakai lagi nih teman-teman, supaya lebih nampol gitu ya, karena kan hari ini mau bener-bener kelihatan tirus mukanya. Aku pakai shading dari Makeover teman-teman. Nah, ini aku bikin lagi shadingnya tampak luar ya teman-teman. Ini juga jangan terlalu strong coklatnya. Jadi kita juga perlu ini ya, perlu hati-hati kalau mau bikin. Itu kadang ada orang mau kelihatan tirus tapi benar-benar strong sekali. Nah, ini jangan ya, karena kan ini makeup pesta, jadi ya kan mau dilihat orang juga. Jadi jangan terlalu sampai menonjol warna coklatnya. Begitulah di hidung kita bikin juga teman-teman. Nah, ini kita rapiin supaya dia benar-benar kelihatan tirus tuh. Dari tampak video aja sudah mulai kelihatan. Selanjutnya saya kasih blush on. Blush onnya ini saya juga tetap pakai dari produk Krayolan. Nah, karena di produk Krayolan ini sudah ada 6 warna blush on, jadi saya nggak pusing dan nggak ribet gitu ya. Nah, saya udah tinggal aduk aja jadi satu, kadang dari ujung depan sampai ujung belakang saya langsung ambil aja. Nah, terus sekarang saya bikin bingkai alisnya. Saya bingkai dulu seperti biasa, favorit saya adalah Viva. Terus baru saya isi dalamnya teman-teman ya. Saya isi dalamnya pakai pomade. Nih, kita rapiin pakai pomade teman-teman. Bebas teman-teman ya, kalau bikin alis itu sebetulnya tuh suka-suka. Jadi saya juga nggak ada patokannya bikin alis itu harus pakai satu item gitu ya. Tapi saya bisa macem-macem, kadang saya juga bisa pakai pensil alis. Saya pensil alisnya pun saya juga bisa pakai nggak cuman Viva, kadang juga pakai Fambo, kadang juga pakai Shumura, macem-macem teman-teman. Jadi bebas ya. Terus kadang saya pakai pomade-nya juga macam-macam. Kadang juga saya isi tambahan di dalamnya itu adalah pakai eyeshadow. Itu ya, eyeshadow yang matte yang warnanya coklat. Jadi dia tampilannya lebih natural dan bisa ngebaur dengan alisnya, teman-teman. Nah, selanjutnya di ujung depannya itu saya suka bikin kayak gradasi, seakan-akan tuh dia ada tampilan rambutnya yang tipis-tipis begitu. Saya pakai brow wig, teman-teman. Terus setelah itu saya pakai
juga concealer supaya garis alis itu lebih tajam gitu ya. Nah itu kalian juga bebas, boleh pakai, boleh enggak juga. Saya juga kadang ya enggak pakai concealer juga teman-teman. Selanjutnya saya kerjain matanya, saya pakai eyeliner bawah dulu. Nah setelah itu saya baru pakai eyeliner di atas tepat bulu mata dia. Saya rapiin gitu ya teman-teman ya. Nah saya bentuk sesuai yang saya mau dulu. Setelah itu saya baru isi biasanya di dalamnya. Jadi eyelinernya itu lebih kelihatan berisi gitu ya teman-teman ya. Nah kita rapiin ya kanan kirinya. Kadang kita itu kalau make up juga bisa kanan kirinya nggak sama. Jadi sebelum kita finish atau lanjut ke yang lainnya, kita rapiin dulu, kita lihat dulu dari kaca teman-teman ya. Terus setelah itu saya jepit bulu matanya. Bulu mata yang aku pakai, bulu mata dari Aikyo Elesis ya. Nah ini aku paling demen banget sama bulu matanya, karena kita nggak usah pakai jahit-jahit mata, matanya itu udah langsung hidup gitu teman-teman. Kita sebagai makeup artist itu, kita kalau mau makeupin orang, semua itu yang paling kita lihat pertama itu mengoreksi mata. Nah ini kita nggak usah pakai jahit-jahit mata, supaya kita nggak begitu ribet, langsung dipasang matanya udah langsung jreng, udah langsung cakep teman-teman. Nah selanjutnya aku kasih skot. Tadi aku sempet ya rapiin yang apa itu yang nggak rapi, aku sempet tutupin pakai eyeliner liquid ya. Nah setelah itu aku kasih base untuk sebelum aku pasang eyeshadow. Nah selanjutnya aku pasang eyeshadow. Nah eyeshadow itu bebas teman-teman, sesuai selera ya. Kalian tuh pengennya warna-warna apa, yang warna-warna nude kah, atau yang warna-warna lebih ke coklat, atau mau warna-warna peach ya, bebas. Atau mungkin gothic gitu ya. Kali ini aku sedikit warna orange. Nah tuh, kita ratain ya teman-teman. Nah aku tuh paling demen kalau bikin eyeshadow itu aku pakai tangan, karena lebih ngeblend teman-teman. Jadi aku pakai tangan biasanya. Tapi bebas ya teman-teman, kalau mau pakai kuas juga boleh. Jadi semuanya itu tuh sebetulnya kita ini selera, kembali lagi kepada selera. Selanjutnya saya pasang setting hidung. Nah ini kita perlu hati-hati karena kita mau bikin hidungnya mancung. Karena kalau kita salah pemasangan hidung, hidungnya bisa jadi seperti hidung janggul. Sekarang aku pakai eyeliner bawah ya teman-teman. Nah eyeliner bawah ini bebas juga, kita bisa pakai pensil untuk eyeliner bawah, bisa juga pakai eyeshadow. Sekarang finishing ya teman-teman. Nah karena aku melihat ini base on-nya masih kurang, ya saya tambahin lagi. Nah pokoknya teman-teman ini kalau finishing, kalian liatin lagi mana yang kurang menurut kalian. Kalian bisa tambahin lagi dan kalian bikin seperfect mungkin, supaya hasil akhirnya itu lebih maksimal dan lebih cantik dan kliennya puas. Before afternya teman-teman, jadi tiruskan. Selamat mencoba.